Education, talking education for action. Nah, Deo, tadi kan kamu udah berbincang-bincang sama Prof. Yanto. Yeah. Apa aja sih yang kamu dapat dari obrolan kamu tadi? Iya, obrolan tadi bersama Prof tuh seru banget, Intan. Jadi tadi berbicara mengenai generasi milenial Indonesia, kemudian creativepreneur, dan juga pengalaman Prof di bidang film dan animasi di industri kreatif. Prof banyak menyampaikan bahwa sebetulnya nih, generasi milenial Indonesia ini ada peluangnya untuk bisa terjun di bidang film dan animasi. Kalau generasi milenialnya mau kreatif juga. Karena sebetulnya Indonesia ini bisa bersaing di kancah internasional dengan karya-karyanya. Contohnya Prof punya banyak karya-karyanya seperti Aji Saka, November 10, dan banyak karya-karya Prof yang akhirnya diberikan penghargaan secara resmi di luar negeri gitu. Iya, benar banget. Dan akhirnya Prof sempat menyampaikan bahwa ayo generasi milenial, berawal dari kalian menjual foto, kemudian membuat video dan hal-hal kreatif lainnya, nanti akan mengarah ke film dan animasi begitu. Keren banget ya. Iya. Nah, selanjutnya ini kita akan nonton video motivasi dari Prof. Yanto. Oke. Seperti apa? Ini dia cuplikannya. Itu tadi dia video dari motivasi Prof. Yanto. Yeah. Menurut kamu, mana sih yang lebih relate di kamu? Iya, ini videonya sangat memotivasi banget ya. Karena memang Prof. ini tak hanya seorang dosen, tapi juga motivator, creativepreneur juga di bidang film dan animasi gitu kan. Talenta ya. Iya, bener banget. Nah, tadi sempat relate banget nih masalah sukses. Dimana kalau mau sukses, orang kalau mau sukses itu jangan mikir dulu, aduh, nanti gimana, jalannya bingung. Tapi terabas aja. Jangan mikir nanti gimana aku harus mulainya. Terus nanti gimana, aduh bingung nih saya harus mulai dari A atau B. Haruskah aku melangkah, nanti kalau gagal gimana? Iya, jangan kayak gitu. Tapi terus aja jalan, terus coba aja jalani, coba dulu. Nanti dari jalan itu, dari pengalaman itu kita bisa belajar. Bisa belajar dari kesalahan. Iya, benar banget. Kalau Intan gimana nih habis melihat videonya? Aku, dari banyaknya tadi aku juga setuju banget sukses. Iya. Yang kedua itu belajar dari perusahaan kecil. Oke. Kamu tahu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu semua berawal dari kecil. Benar, setuju dari nih, setuju. Prof. Yanto aja deh, dia semuanya itu dari kecil kan? Betul. Sampai mendapatkan penghargaan-penghargaan banyak. Benar banget. Jadi itu, kita harus coba dulu. Kalau misalnya kita nggak coba nih, kita nggak tahu sulitnya di mana. Iya. Kita nggak tahu alur ceritanya gimana. Jadi harus coba. Kita harus coba dulu. Dengan kita coba, baik lagi, coba, kita tahu celahnya, kita bisa memperbaikinya. Bener banget. Nah, pemirsa di rumah, Kationers di rumah, terima kasih sudah menonton Talkation dari tadi. Dan saya mau kasih info nih. Apa tuh? Talkation, episode depan akan memberikan suasana baru nih. Kawan saya, Intan, akan ikut gabung dalam rangkaian episode Talkation ke depan. So, kalau mau tahu gimana serunya Talkation bareng Intan, terus saksikan Talkation, karena di Talkation kita akan banyak membahas topik pembahasan yang menarik bersama dengan salah satu narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saksikan selalu Talkation, Talking Education for Action.